Bagaikan El Clasico Junior, International Youth Championship 2023 nampaknya akan memberikan tontonan yang menarik. Bagaimana tidak, dua rival Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, akan hadir dengan pemain-pemain andalannya di ajang mini turnamen tersebut. Ajang mini turnamen bertajuk International Youth Championship 2023 yang diikuti 4 klub elit, yakni 2 klub Spanyol, Barcelona U20, Real Madrid U20, 1 klub Jepang, Kashima Antlers U18, dan juara elit pro Indonesia U20, Bayangkara Presisi. IYC 2023 digelar mulai hari ini hingga 14 Agustus 2023 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Barcelona dan Kashima Antlers yang sudah lebih awal tiba di Bali dan telah menjalani laga uji coba melawan Garuda United U17 pada 2 dan 5 Agustus. Sementara Bayangkara dan Real Madrid baru tiba di Bali pada hari Minggu. Meski hanya terdapat 4 peserta, IYC yang baru dimulai hari ini akan memberikan kejutan serta tontonan menarik. Dua rival Spanyol, Barca dan Real Madrid, bak El Clasico Junior La Liga. Ditambah lagi, Barca yang hadir diperkuat pemain-pemain andalannya. Begitu juga Real Madrid. Pasukan lengkap, jadi akan ada kejutan karena Barcelona ternyata menambah 3 pelurunya lagi. Lalu Real Madrid juga menambah 3 pelurunya lagi. Jadi besok pada tanggal 7, 9, 11, kedua tim ini mempunyai pemain yang sangat lengkap. Insya Allah IYC 2023 akan berjalan semarak, memberikan hiburan dan pertunjukan kepada masyarakat Indonesia terhadap persepakbolaan di tingkat Asia maupun dunia. Kehadiran tiga klub besar pada turnamen ini selain memberikan gambaran perkembangan sepak bola Eropa dan Asia lainnya, juga diharapkan bagi Bali dapat menjadikan promosi melalui sports tourism agar dapat diketahui negara-negara lainnya. Tim Liputan Sport Today.